Menjelang Tahun Baru Cina 2023 esok, pelbagai inisiatif dilakukan masyarakat Tionghoa bagi menyemarakkan semangat Tahun Arnab dan menerap kemakmuran di kalangan masyarakat. Tidak terkecuali di Sekolah Menengah Fun Yu di Johor yang mengambil peluang memecahkan Malaysia Book of Record, couplet terbanyak dipamerkan dalam sebuah program. Ikuti laporan disediakan Erwin Zaid. Program couplet yang dihasilkan pelajar sekolah tersebut dianjurkan setiap tahun sebelum sambutan Tahun Baharu Cina. Penganjuran tahun ini menyaksikan penyertaan 13,264 pelajar tingkatan 1 hingga 6 dari kampus Kulai, Seri Alam dan Johor Bahru masing-masing menulis puisi berunsur kebahagiaan dan kemakmuran menggunakan kaligrafi Cina. Daripada jumlah tersebut, 5,300 kuplet dipamer di kampus Kulai, 5,160 di kampus Johor Bahru dan 2,804 kuplet di kampus Seri Alam. Program turut disertai 12 pakar kaligrafi di Johor menulis kaligrafi di 18 kertas merah sepanjang 12 kaki dan dibantu 406 guru dari ketiga-tiga kampus. Pengerusi Lembaga Sekolah Menengah Fun Yu, Tai Chin Hain berkata, program tersebut menjadi satu motivasi dan dorongan kepada pelajar untuk lebih bersemangat menghadapi cabaran tahun baru. Maka kalau ikut tahun-tahun yang lepas, memang pelajar-pelajar kita sempena ketibaan Tahun Baru Cina, tulisan kaligrafi seumpama ini memang ada dijalankan. Jadi dah jadi satu kelaziman, kelumrahan untuk pelajar-pelajar kita. Maka tahun ini pun sama. Jadi cuma kita kumpulkan ketiga-tiga kampus ini dengan jumlah bilangan ya untuk memecahkan rekod. Kan satu pemecahan rekod baru pada tahun ini, di mana rekodnya most number spring couplet display in an event. Di mana sebelum ini pernah ada rekod pada tahun 2017 dengan jumlah 10,000 couplets. Di mana sekolah ini telah berjaya memecahkan rekod sebelumnya dengan jumlah 13,264 couplets. Menurut Naib Pengerusi Persatuan Lukisan dan Kaligrafi Cina Malaysia, Cawangan Johor Bahru, Tang Si Wei, Malaysia mempunyai penggemar kaligrafi Cina teramai dan mempunyai tahap artistik lebih tinggi berbanding wilayah Greater China. Program seumpama ini wajar dicontohi masyarakat Malaysia yang majmuk bagi menyemarakkan sambutan perayaan dalam negara serta mendidik anak-anak muda tentang kepentingan budaya tersebut. Usaha memelihara budaya perlu bermula sejak usia muda lagi bagi memastikan idea budaya tersebut dapat disemai ke dalam minda dan diri setiap pelajar. Untuk itu, usaha yang dijalankan sekolah ini merupakan satu idea yang bernas bagi memastikan keberlangsungan budaya masyarakat Cina. Erwin Said, RTM.